Salam Yamaha semakin di depan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang produk Yamaha, yaitu Yamaha NMAX. Tampilannya seperti ini. Ini all new NMAX ini memiliki ada 3 tipe ya. Ada yang standar, ada yang Yamaha Connected, dan ada juga Connected ABS. Dan warnanya juga bervariasi, ada yang matte blue seperti ini, ada yang merah, ada yang silver juga. Baik, untuk tampilan depannya ini NMAX sudah memiliki lampu LED di depannya ya. LED ini cahayanya ini sangat terang ya. Di sini ada dua lampu di depan dan ada lampu hazard juga di sini. Nah, di sini lampu lighting ini masih menggunakan box lamp biasa. Dan untuk LED-nya ini hanya di sini saja. Dan dia juga memiliki cup untuk udara supaya pengendara itu tidak langsung mengenai yang pengguna motornya ya. Baik, untuk bagian depannya seperti ini ya. Cukup besar kelihatannya dan ini kelihatan seperti ninja ya. Setelah itu ke bagian samping sebelah ini. Ini warna ini sudah berbeda ya. Kita lihat dari ini agak mengkilap dan ini agak ngedop ya. Ini baik, kita lanjut ke bagian atas di speedometer ya. Yang ini yang all new NMAX yang terbaru ini sudah beda ya. Yang dulunya mungkin agak bulat, sekarang agak mengotak, lebih lebar dia. Dan untuk stangnya juga sama, tapi ini agak tebal ya. Dan untuk bagian ini, untuk bagian menu, untuk mengganti channel di sini, menu di sini, dan ini untuk lampu jauh dan lampu dekat. Ini untuk lighting, ini untuk lightingnya ya. Dan ini untuk bell, dan ini ada lampu hazard. Jika kita lihat di sini lampu hazard, terus ini untuk power start, ini untuk start and brake sistemnya ya. Jika di lampu merah dia akan otomatis berhenti sendiri, digas sedikit dia akan jalan. Oke, untuk bagian kuncinya ini yang standar ya, ini yang standar masih pakai anak kunci ya. Ini ada full untuk tangki dan ini untuk jok ya. Tangkinya tuh berada di depan ya, jadi memudahkan untuk mengisi bensin, tidak perlu membuka jok. Dan di sini juga all new NMAX juga memiliki power socket ini untuk charge HP. Oke, untuk selanjutnya ini ada bagasi di sini yang cukup besar. Membukanya juga cukup mudah, tinggal ditarik tuas seperti ini dan ya lepas seperti ini. Untuk bagasinya juga cukup luas ya seperti ini. Ini menampung helm full face ya. Nah, ini spion yang belum dipasang dan ini juga buku garansinya ya. Ya, seperti ini dia penampakannya. Sangat luas sekali ya. Bisa menampung segala macam tas juga bisa di sini. Di sini untuk bagian aki. Ya, tempat akinya di sini. Dan ini juga sudah memiliki kontrol ya, jika dibuka seperti ini dia tidak menutup ya. Seperti motor terbiasa itu dia kita buka gini dia lepas langsung dia tutup, karena di sini sudah ada pairing ya, pairing di dalam sini. Ya. Oke, setelah itu ke bagian belakang, sekarang kita melihat lampu sen dan lampu belakangnya sudah beda ya, sangat beda. Yang pendahulunya dia menggunakan box lamp, untuk yang all new NMAX terbaru dia sudah LED untuk bagian stopnya ya. Dan untuk lightingnya ini dia masih menggunakan lampu biasa ya. Untuk bagian belakang, untuk bagian bawah seperti ini ya. Ya, untuk bannya juga sudah besar ya seperti ini. Ini dari ERC ya, dubles. Ya. Ini perbandingannya 130/70 ya.
ini cukup besar ya untuk motor Matic yang 155cc ya. Untuk bagian bawahnya bisa dilihat, ini untuk standar 1 dan standar 2 nya ya, dengan fairing yang cukup besar ya. Ini untuk bagian depan. Nah ini ABS nya ya, sudah bisa digunakan ya. Ini ABS dan dia sudah juga memiliki VVA ya. Fungsi dari VVA ini untuk fitur mesin itu dari start sampai kencang itu dia stabil ya. Sudah juga ini motor ini sudah irit ya untuk perjalanan jauh, untuk turun. Ini sangat bagus. Baik, terima kasih dari saya Dewa dealer SIP Yamaha Ampenan. Sekian untuk penjelasan dari motor All New NMAX 155cc. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke media sosial ya. Terima kasih, salam Yamaha semakin di depan.